Halo, selamat siang teman-teman WSIFI, teman-teman audiobook sekalian. Pada siang hari ini, saya akan mereview dan memberikan sampel suara dari sebuah preamplifier DIY dari karya dari perakit yang sudah saya percaya buah tangannya ya, hasil karyanya ya, yang sudah lolos tes dari WSIFI. Ya, topologinya kali ini diambil dari preamplifier legendaris, yaitu Marantz 7. Ya, Marantz 7. Yaitu Marantz 7 yang sekarang sudah langka sekali barangnya ya. Jadi dibikin DIY-nya seperti ini ya. Preamplifier ini terbagi dari dua bagian. Bagian atas itu adalah main preamplifier. Bagian bawah itu ada power supply ya. Ukurannya itu hanya kira-kira lebarnya sekotak CD, tingginya sekotak CD ya. Enggak full size, maksudnya begitu. Tabung depannya dia menggunakan 12 AX7 3 buah. Saya pakai Valvo 2, pakai Ruby 1 yang triple mica. Ya, kalau ada Valvo 1 lagi boleh dipakai seragam Valvo semua, ya. Gitu. Nah, ini penampakannya seperti ini. Nah, suaranya mellow tapi tidak butak ya, clear itu ya. Yuk kita coba dengar suaranya. Itu sedikit sampel suaranya. Cathy Melua suaranya seperti dekat sekali dengan saya di sini ya. Bernyanyi di depan saya dekat sekali. Sehingga udara yang keluar dari pernafasannya pun, dari saluran pernafasannya terdengar sangat enak ya. Memang mellow. Dan satu lagi, bahwa preamplifier ini saya pasangkan dengan power amp-nya, ya ini exposure, power amplifier exposure, dan speakernya elektrostatik. Ya, speaker yang saya suka, karena mid-nya sangat baik ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan
berguna untuk rekan-rekan audiophile. Salam audio dari West Sci-Fi, selamat siang.